Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel El Waqor dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan melanjutkan kajian yang ada di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Dan pada video kali ini adalah larangan-larangan melakukan jima di waktu istri atau perempuannya dalam keadaan haid dan nifas. Biar lebih jelas, mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man'uhu fil haidi wan nifasi wa dhaiki waqtil fardhi lal tibasi. Fa akhbara anna al jima'ah yamna'u fi zamanil haidi liqawlihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa 'adzan fa'tazilun nisaa' fil mahid. Bahwasanya Imam Nazim di sini memberikan penjelasan melakukan hubungan jima atau seks atau mantap-mantap itu tidak diperbolehkan atau dilarang di waktu istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Karena ada firman Allah yang berbunyi wa yas'alunaka, apabila seorang kaum bertanya kepadamu Muhammad anil mahid, tentang perempuan haid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah bahwasanya darah haid itu adalah menyakitkan, maka jauhilah perempuan-perempuanmu di waktu haid. Makna daripada i'taziluh adalah fa'tazilu furujahunna, yang dimaksud adalah menjauhi farjinya, menjauhi vaginanya. Pendapat Qil ini dikutip dari pendapatnya Hafsah. Dan letak keharaman daripada melakukan hubungan mantap-mantap di saat haid adalah al-haidu tashuddu izaraha wa sya'naka bi'a'laha. Kalau pusar ke bawah itu di atas paha, itu yang tidak boleh untuk disentuh. Tapi kalau ke atas pusar itu boleh, di bawah lutut itu boleh untuk disentuh. Itu pendapat yang dimasyhurkan oleh Imam Malik. Ada sebuah cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur bersama istrinya, sedangkan istri Rasulullah itu dalam keadaan haid. Antara Rasul dan istrinya itu tidak ada penghalang kecuali satu baju. Satu baju yang hanya melewati kedua lututnya. Berkumpul dengan istrinya atau tidur dengan istrinya pada waktu istrinya haid itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah berjimaknya, seperti itu. Paham ya? Keharaman daripada melakukan hubungan watek, hubungan jimaknya pada waktu haid adalah ta'abbudu. Yang dimaksud di sini adalah ta'abbudu, memasukkan zakar kepada farji istrinya. Itu yang dimaksud tahrimul wat'i fil haidi, ta'abbudu. Begitu juga pada waktu nifas. Pada waktu nifas itu adalah nifas setelah melahirkan. Menurut Imam Al-Qistolani, bahwasanya melakukan hubungan jima atau mewatek istrinya dalam keadaan haid itu adalah haram biijma'in, haram secara ijma'. Apabila ada orang yang meyakini bahwasanya melakukan hubungan watek, hubungan jima pada waktu istri itu haid dan nifas, meyakini kehalalannya, maka orang itu dihukumi kafir. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.